Hello guys, welcome back to Sebalik Cerita. So hari ni Wawa nak sharekan dengan anda story pasal Britney Spears, penyanyi pop terkenal pada tahun 2000-an yang mana famous dengan lagu-lagu Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Toxic dan sebagainya. So kenapa dia sedih dekat gambar ni? So nak dipendekkan cerita, pada tahun 2006 yang mana dia tengah pregnant anak kedua dia ni. So mungkin masa tu dia pergilah bersiar-siar, tapi dia dikejar dan dikerumuni oleh 300 orang paparazzi ataupun wartawan. So bila dia dah panik, dia dah takut, dia masuklah dalam satu kafe ataupun restoran yang mana dia harapkan perlindungan daripada owner kafe tu. Tapi lain yang pula jadinya. Guys, owner cafe tu boleh ketawakan dia and snap gambar dia dengan baby dia ni yang mana dia tengah sedih dan ketakutan. Korang rasa memang tak patut lah owner cafe tu buat macam tu bila kita harapkan seseorang untuk bantu kita, harapkan untuk dia lindungi kita, tapi dia pula buat macam ni. Hey. And sebelum ni pun kita tahu kan yang mana dia dikawal oleh ayah dia dengan secara ketat sejak 13 tahun dulu. Ha, ni lah ni ayah dia ni. Ha, yang kongkong dia yang mana kontrol kehidupan dia dari segi family. Walaupun dia dah ada anak-anak, tapi semua tu dikawal oleh ayah dia. And aset dia yang bernilai 250 juta tu dikawal sejak 13 tahun lalu. So bila dia dah tak tahan, tengoklah artikel ni pun baru je keluar kan. So Britney Spears upah peguam terhandal untuk lawan ayah dia sebab dia dah tak tahan sangat. So kita harapkan kemenangan ni berpihaklah kepada dia. See, muka dia time dulu dia pernah together dengan Justin Timberlake, happy je kan muka dia. Tapi kalau tengok muka yang awal-awal dekat video awal tadi, muka dia sedih, dah tak macam muka orang yang happy. Yelah, kalau dah kena torture perasaan, mental, siapa je yang boleh tahan kan. So Justin ni pun ada say macam moral support lah. Dia dan juga wife dia bagi kata-kata semangat untuk Britney Spears. So kita harapkan Britney Spears akan dapat pembelaan yang sepatutnya dan diberikan hukuman yang setimpalnya untuk ayah dia. Geram pula kita kan. So itu je cerita untuk di sebalik cerita hari ni, kali ni. Next story korang kena stay tune and jangan lupa subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Bye.